Halo sobatku, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Maaf banget kemarin gua nggak upload karena gua fokus ke channel yang cryptocurrency ya. Pada kesempatan kali ini, di mana untuk Last Fortress sendiri ada updatean terbaru dan juga event terbaru. Di sini gua bakalan share terlebih dahulu sedikit demi sedikit ya. Untuk kondisi saat ini, Fortress gua itu level 18. Lalu ada yang bertanya, ini juga seputar banyak teman-teman yang nanya ya. Jadi untuk bagian nama ataupun titel ini kamu harus beli di bagian penukaran kiamat. Penukaran kiamat, premium kiamat. Nah ini guys, harganya 289.000 kalau langganan. Nanti kamu bisa untuk dapetin kayak gini bordernya, dan ini kurun waktunya 1 bulan doang. Lalu yang kedua, dimana kita balik dulu untuk Fortress level 18 ya. Ini tips buat kalian semuanya, kalau kondisi Fortress kalian level 18, kalian bisa untuk fokus. Kita mempunyai 3 pekerja, kalian bisa untuk fokus upgrade terlebih dahulu dari segi pelatihan sampai level 18. Lalu di bagian sini juga truk-truknya mereka, truk-truk kita ataupun bengkel mobil ini setidaknya level 18. Sama ratakan terlebih dahulu untuk yang terfokus itu, baru kalian fokus ke bagian pertahanan dan juga mulai upgrade ke level 19. Gak usah terlalu cepet-cepet ataupun mulu-mulu untuk masalah upgrade fortress kalian di bagian situ, hingga kondisinya dimana kalian fokus lagi di bagian stack di prajurit level 7. Ini kondisi level 21. Jadi kondisinya kan kita punya 3 pekerja, kalian bisa untuk upgrade sampai level 21, barulah kalian upgrade lagi sampai ke titik itu tadi. Berbeda dengan orang yang punya ini konstruksinya punya 5 ataupun 6, itu bebas ya. Apalagi kalau kita nggak punya nate, kita harus benar-benar mengumpulin secara manual, dan suplainya ini sangat susah banget nanti kamu dapetinnya. Jadi kamu harus fokus untuk berperang setiap hari ya, itu yang paling wajib sekarang buat kalian. Ntar gua buat dulu untuk rally. Ini ada apa ya? Ah, ini ada kayak nih. Kaya. Oke, yang ketiga adalah fitur chat. Jadi untuk fitur chat sendiri, kalian bisa untuk masuk ke bagian komentar-komentar ini teman-teman. Lalu di bagian sini, kalau kalian kondisi mau hapus ya guys, kalau kalian mau hapus, kalian bisa untuk scroll pojok, seret aja nih. Nah kayak gini kamu seret, lalu klik delete, maka chatnya akan langsung menghilang kayak gitu. Nah ini adalah chat-chat pribadi, nggak bakalan gue share ke kalian guys ya, itu masih kondisi rahasia dan gue juga belum membaca. Oke, karena privacy ya. Dan kali ini kita akan bahas keempat. Yang keempat adalah event. Kali ini di tanggal berapa, mau Ramadan kan. Nah mau Ramadan itu biasa Maret ke April. April itu adalah 4 tahunnya Last Fortress berdiri. Lalu di bagiannya Maret di sini ada peta umpet lagi, yaitu adalah Master Peta. Master Peta ini kamu bisa untuk mulai dan 6 kesempatan perharinya. Lumayan banget untuk dapetin sebuah hadiah, biasanya cuman gabung-gabungin aja kayak biasanya ya. Di bagian musuh jadi teman ini udah komplit juga, dan sekarang kayak gua udah level emas tiernya. Ini gua gunakin dong, ini gua gunakan dia. Ini karena kondisinya kayak itu cocok buat nambahin XP nih. Saat membunuh zombie perolehan XP formasi 32%. Ini cocok banget buat upgrade hero kalian ataupun buat farming zombie setiap harinya. Kalau masalah perang nggak terlalu OP lah, nggak terlalu oke, good banget gitu enggak. Lalu yang kelima itu adalah kita masuk ke Facebook guys.
Nah, di Facebook ini untuk last portrait sendiri ya. Jadi di bagian sini tanggal 11 Maret itu ada masalah event untuk anniversary 1 tahunnya di bagian bulan April. Dia memberikan sebuah share di mana ada 3 persyaratan yang harus kalian jawab dan kamu masukkan aja untuk game ID kalian. Ikutan untuk komen untuk mendapatkan feedback dari Last Fortress sendiri dan dapatkan hadiahnya. Eksklusif nanti biasanya langsung dikirim di bagian kotak suratnya. Lalu di sini ada untuk eventnya dari tanggal 17 hingga tanggal 23, yaitu adalah Master Peta ataupun Tile Cross is Back Food Festival Challenge. Wadidaw. Ada juga di bagian sini, wow, apa ini? Commander, ini adalah tes untukmu. Jadi ada tes tentang bagaimana yang terakhir ya. Ini jawaban-jawaban yang bisa kalian jawab dan kami akan menjawabkan 20 special random untuk para commander. Masukkan nickname dan juga game ID kalian. Sering banget terjadinya seperti apa ya guys? Quest itu tantangan. Tas itu pertanyaan. Oke, tas. Banyak banget untuk pertanyaan yang di-upload sama pihak Last Fortress sendiri di bagiannya official Facebook mereka. Dan kita bisa untuk mendapatkan hadiah ya. Seperti mereka itu sedang melakukan giveaway, lalu nanti random yang dikasih siapa aja. Jadi kalian bisa untuk ikutan komentar juga. Seperti halnya ini, I love you. Alright. Nah, seperti ini gua mengirimkan. Nah, di sini juga gua itu kondisi udah dapet title untuk penggemar berat dari Last Fortress sendiri. Ah. Nicely. Ini kondisinya apa ini? Ini kita kaya lagi, kaya. Oke. Okay. Jadi mungkin segitu aja ya untuk fitur terbarunya. Apalagi kalau fitur yang ini gua udah share kemarin guys, untuk tambahan 6 nomor ke-6 ya. Ini udah ketambahan semua dan udah gua buat di hari kemarin, dan juga clue ataupun tasnya bagaimana kita mengerjakan dari game tersebut. Nicely. Jadi ini adalah updatean dari Last Fortress sendiri. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.